opening nih. Oh, kita bau lah. Tutup, tutup, tutup. Ah, ah, pusing gua guys. Ah, udah pusing gua gue. Wan, kenapa kalau Photoshop muka kau ganteng kali Wan? Nah, ini yang gua tanya nih. Itu semuanya karena dari frame kamera terus angle-nya guys. Gua tuh terlalu pintar ngambil angle. Gua tuh enggak mau angle gini guys. So, kalau gini tuh muka gua kayak, kalian tahu gak sih kayak apa ya? Kalau kalian tahu bekantan, nah itu kayak bekantan muka gua kalau gini. Jadi gua tuh harus kayak angkat dikit, kalau enggak kiri dikit terus muka gini. Nah, itu. Enggak boleh yang kayak gini guys ya. Kalau gini kayak bekantan gua muka gua. Kalau enggak gini guys, angkat dikit. Nah, gitu. Pantat dugong, bapakmu pantat dugong. Sana sayang. Gak, kalau kalian tahu bekantan, kalian buka aja Google bekantan. Nah, itu cosplay gua tuh. Kayak monyet, beda. Monyet tuh beda, guys. Beda kalau kalian tahu bekantan. Laki-laki itu kita tuh enggak boleh insinyur sama muka, guys ya. Yang penting tuh insinyur sama apa, Mi? Cowok dulu dah. Sama duit ya. Tuh, insinyur tuh sama isi dompet. Kalau muka mah enggak apa-apa jelek, yang penting gak ada isinya. Mata anjing. Percuma ganteng jemput cewek depan gang. Ganteng dong. Depan gang atau di panggang sih? Di depan gang, cuman nadanya kayak ding dong jemput cewek depan gang gitu loh, ditekan sama dia. Enggak ada pink. Udah Indonesia tuh enggak ada yang pink, guys. Semuanya coklat. Kalau enggak coklat, biru. Kalau enggak biru, hitam. Lu ngomongin apa sih, Nam? Ah, enggak, ini kita lagi bahas tentang alis mata. Tuh hidung bekantan tuh, guys. Maka gua oke. Kayak punya kawan. Iya, aku bilang kalau aku ada depan ini kayak bekantan. Maka kalau aku ngambil foto tuh angel gini. Kalau enggak dari samping di motor, kalau enggak. Enggak ada yang dari depan. Oh, ada. Ini doang karena lightning ya. Karena lightning jadi enggak kelihatan banget hidung gua, guys. Tuh. Koko itu yang kuning ya, yang petir-petir apa ya? Oh, yang gurunya itu ya? Apa? Yang Koko itu yang temen, yang nyelamatin si Tanjiro. Apa yang kaki-kaki? Yang mana? Yang merah. Oh, yang api. Yang api. Jaga pelubang, jaga pelubang. Ambil kanan, oi. Ini ada main, ada main. Rodi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Itu yang api pokoknya mati di kereta, cukup nih. Gua bottom lane dah, Mi lah. Mi, tapi yang itu kuat gak, Mi? Mac. Ah, yang mana? Yang api. Yang merah, yang merah. Kalah. Ya. Kalahnya maksudnya kayak gak sebentar atau lama matinya? Ya. Lama matinya. Ya masa cepet. Ya mana tahu kayak yang itu anime apa ya, Cina itu, Cok. Aneh, Cok. Mes, lu tahu anime Cina itu ya? Kan dia kan sampai batu semua di itu enggak mati-mati sampai enggak luka kan? Tapi pas dia yang kan dia bikin dunia baru terus dia kembali ke dunia yang itu kan. Terus kan waktunya diundur kan? Kan waktu diundur. Dia balik ke masa lalu kan? Terus dia bunuh cewek itu pakai kayak satu lima tangan dewa itu. Terus buat terus di pingsan anjing. Tapi aneh sih itu filmnya, sumpah dah. Lumayan aneh. Aneh sih. Grafik bagus cuman enggak follow-follownya, guys. Apa sih? Apa grafiknya bagus kan? Cuman itu. Alur ceritanya agak aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Gua aja pengen bikin anime, Max. Gua tuh cap itu tuh kayak mikir, "Aduh, ini gua kalau bikin film anime pasti banyak yang nonton, anjing keren banget." Sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Gua tuh kalau tidur sambil mikir tuh bisa ngerubah dunia, guys. Ini. Maka Tuhan tuh adil, enggak bikin gua tuh pintar. Kalau gua pintar tuh gua bisa mengubah dunia. Buset, canda sayang. Siapa dunia persilatan? Dunia perkawinan. Parsenya guys pakai ulti. Dunia isekai, Wan. Beh. Ini nih.
yang satu otak sama gua nih, gua suka nih. I like it bro. No. Mati gak lu? Enggak, sampai tempat ini gua screenshot. Oke. Gua tuh kayak gini guys, dalam mikir animenya kayak tiba-tiba gua lagi tidur, tiba-tiba masuk dunia lain, terus gua jadi OP banget. Terus gua tuh OP gua tuh yang enggak sombong lu guys ya. Jadi gua tuh OP, terus gua disuruh masuk sekolah magic gitu. Terus gua pura-pura lemah, terus gua diremehkan, terus gua ada perlombaan itu gua ikut, terus gua ngebantai semua orang cuman pakai satu kali serang. OP banget. Set, royal amat. Anjing. Yang penting harem, enggak ada harem di anime gua. Anime gua tuh yang sad boy, gua tuh suka yang sad boy. Jing, gak masuk. Pokoknya gua tuh sad boy guys ya, gua tuh dikhianati yang kayak itu Tate Neusa, terus diremehin kayak One Punch Man. Disko 1. Oh, ada sitap, Jok. Emang ada? Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Mati gak? Ulti sih sekarang. Ini gak ada ulti. Diam lu diam. Nah, kita pintar. Ulti. Gak ada ulti, Jok. Ah, mati gua. Ah. Gol yang kuat terus gak mati-mati. Ya ampun. Fix. Jadi sedih gua. Sedih dengan cerita gua, Max. Max, lu nangis, Max. 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 Lu nangis. Iya. Kenapa? Kenapa? Gak apa-apa. Nanti hidup lagi reinkarnasinya, Cok. Gua tuh selalu itu guys ya, kalau anime yang mati-mati itu bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Gua tuh orangnya enggak bisa move on dari anime. Enggak mati. Aduh. Cuk. Gua tuh pengen gitu guys. Misal ada dunia baru ya. Gua tuh pengen di mana dunia tuh yang kekuatan tuh ada segalanya. Enggak bikin dunia sendiri. Kayak berharap aja ada dunia lagi gitu. Jadi kayak reinkarnasi. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Apa sih? Mati gua, Janco. Mana tahu kalian kan reinkarnasinya jadi bekantan. Sudah. Kalian pernah mikir enggak sih kayak kalian tuh diciptakan di dunia itu tuh kayak jadi peran utama gitu ya, kayak oh gua nih otak utama di dunia ini. Jadi kenapa orang-orang tuh hidup buat gua gitu? Gua tuh dulu kecil mikirnya kayak gitu guys, kayak oh bukan. Kayak gua tuh orang yang terpilih gitu. Gua merasa gitu guys ya waktu dulu kecil. Kenapa gua bisa hidup, kenapa enggak orang lain aja gitu? Iya, kayak kenapa gua lahir? Iya, kenapa gua lahir kayak oh ini gua pasti orang terpilih nih gitu. Merasa kayak yang lain tuh kayak settingan apa ya? Gua waktu kecil demi Allah, gua kira mama gua tuh kayak settingan gitu, kan tiap-tiap kayak emang sengaja buat gua gitu. Kebanyakan nonton anime, Bro. Bukan nonton anime waktu gua kecil demi Allah. Kayak gua tuh waktu kecil juga sering. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Lalu tuh orang yang terlalu banyak berpikir, guys ya. Salam dari Batam, salam balik, Bro. Ya ampun. Santai ya. Why are you here?
Sumpah lu psikopat cowok LG. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Mau masuk pada kufra depan gua. Kalian tahu kalau otakku kan? Oh dia tahu otakku. Lupa tag bajan kita. Bukan gua cowok yang buka si Jan Tekstam. Emang masih kamu main? Teruskan Rexy. Loboknya udah maju. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Boleh-boleh di baiter. Boleh-boleh tadi bikin. Lord. Itu namanya anjing. Bodoh. Eh, nanti kita ajak Eko guys. Mas Eko mau enggak? Ini namanya anjing. Gua lot dia lu bab kontol. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Deh. Ya elah dia balik, cok. Anjing, anjing hayanya haya montek tai. No. No. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Ternyata dari tadi wing gua enggak kembali headshot. Haya, haya. Anjing ini haya, cok. Udah keluar dia. Mas Eko mau main kah? Mana Mas Eko? Ya, buka lagu gua. Beleric ini bos. Isan Beleric nih bos. Mas Eko, lagi solo dia. Masuk Discord. Discordnya mana Mas Eko? Bentar, bentar. Mas Eko. DC Eko, Blair. Masuk DC dia. Jangan lupa like, comment, and subscribe.